Aksi heroik sekelompok anak-anak kecil atau para bocil-bocil menghadang sejumlah pemotor nakal yang nekat melintasi trotoar. Para bocil tersebut terlihat dengan berani berdiri di tengah-tengah trotoar sambil melambai-lambaikan tangan, memaksa pemotor untuk berhenti. Dalam video yang menjadi viral di media sosial, terlihat mereka dengan tegas menyuruh pemotor untuk turun dari trotoar dan melanjutkan perjalanan di jalur yang benar. Tindakan para bocil tersebut sontak mendapatkan berbagai respon dari warganet di media sosial. Banyak yang memberikan dukungan kepada para bocil dan menganggapnya sebagai upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya menghormati tempat pejalan kaki. Meskipun begitu, ada juga yang mempertanyakan tindakan mereka yang dianggap terlalu nekat dan berisiko tinggi. Beberapa warganet menyoroti bahaya yang mungkin terjadi baik pada bocil-bocil maupun pengendara motor akibat tindakan tersebut.